Siap belum? Ada berapa kali ni dah? Macam mana nak cek? Tahu berapa kali dah? Kita tak tahu itu. Saya nak cek. Tahu jiran ni. Kenapa? Kalau kita kat sini, depan tadi tu, dekat kerja watch list tu nanti banyak-banyak tepi tu dia tulis. Kalau 900, 900 lah. Kau video suruh tengok, bukan dia tengok. Tengok je. Video ada 500, tengok 2 je lah macam tu lompok. Video pada hari 5 minit ni bukan panjang pun video-video aku. Sebab TikTok tak pernah akan panjang. Panjang lah TikTok ni. TikTok tu untuk video joget je. Kan? Suruh korang berjoget pun tahu. Dulu kelas mana kau pergi? Dulu tak pergi kelas yang itu. Tengok YouTube lah. Oh, okey tu. Tengok YouTube, okey lah. Tak keluar duit. Ingat kau pergi. Ingat kau pergi kelas bugi-bugi ni. Tak. Belum terjebak. Nasib kau baik, jumpa GPT. Tu je. Tahun ni lah saya cek-cek. Kau bersepah-sepah dengan kelas dah habis duit buku banyak betul. Kelas. Betul, ramai juga yang ajak pergi kelas tu. Sayang jadi modal trade tu. Betulnya bagaimana dah terlepas kan? Kau dapatlah ilmu-ilmu apa pun jadi kau dapat ilmu. Ilmu motivasi ke tak apa. Tak, sebab kadang kelas tu dia bersambung-sambung nak bayar. Kali pergi, dia tu ada kelas yang sama dengan dia. Ya, nak belajar. Itu cara marketing sale tu. Ini nak macam mana, tak salah kau. Nak tahu yang ni, kena sambung lagi. Ini dibikin belajar free je pun. Itu pun malas. Ada tak maki je. Dah untung beli. Kena tepuk kepala masing-masing. Kenapa waran ni tak boleh masuk? Ha? Waran tak ada kepentingan. Maksudnya dia tak ada kepentingan pun dengan kami tu. Kau tak dapat dividen pun kalau kau bukan waran. Lepas tu dia ada expired. Kalau expired, burn terus duit kau bukan bukan. Bukan rugi, burn terus duit. Sebab aku tak menang gambar waran. Waran ke IPO ke semua aku tak menang. Dia main mak je lah. Apa yang bergerak kita main. Okay, yeah. Yang tak bergerak, tak los. BE. Ambil cerita, CPA ni mudah je. Banyak orang yang susah nak berjaya sebab tak los lambat. Rugi waktu tu baru 20-30 ringgit tak nak ambil. Dah 300 rugi baru ambil. Ni nama manusia. Itu perlu cerita rugi ribu-ribu yang hold lama tu. Tanya hold berapa? Dah 3 tahun. Ah, bagus. Bukan untung pun kalau rugi. Banyak kawan yang simpan lama. Tak, itu bangang namanya. Sebab tu aku suruh cakap dalam submission yang ada city investor ke FA ke, kalau kami tu nak melingkup ke, melingkup je. Walaupun kami tu dia cakap bagus, umpama top club RM24 dulu kan, kali dia jatuh sekarang lah 7%, kau tanggung? Kau agak-agak dia nak mudah ke tak kepala yang orang cakap kami bagus? Imager ke, banker ke, news suat khabar ke apa ke lah. Orang yang pegang tu, dia punya marah, aku tak tahulah. Dia beli RM24, sekarang 70%, kecewa, dia cokok. Dekat saham ni tak payah. Dia jadi down lah. Orang macam ni yang bahaya kan? Sebab dia tak terpuja. Sebab tu dia cakap, bila kita rugi, cut loss laju-laju. Dia cut loss laju-laju, TP lambat-lambat. Kita terbalik, TP laju-laju, cut loss lambat-lambat. Bangang lah. Yeah.
Baru dia orang tahu, ada orang datang sendiri takut. Mampu berayun. Betul lah sebenarnya. Kerana jaya yang duduk. Ya, kerana jaya. Betul. Kerana jaya. Bila aku tak silap. Dia duduk. Biak tu. Mesti pulang daripada Arab Saudi. Dah sampai urut apa dah? List tu A sampai Z dah siap belum? Master list masa ini. Eh mampu master list lah semua dalam satu. Master yang tadi aku tunjukkan kau ni master list. Ni master list ada 900 lebih tu. Dekat 1000 kan ni. Yang kau nak buat lain-lain ni kau pecah-pecah ikut sektor apa? Oh salah. Ah, itu si bodoh dia buat tu. Maaf salah buat lah ikut. Aku cakap master list je 1000 tu masukkan. Itu yang aku suruh buat dalam sebelum datang. Tak buang masa. Banyak orang buang masa. Datang sini baru nak set up kepala dia. Cari sutuk lah kau nak set up. Sebab sektor-sektor tu kau dah pandai nanti aku cerita. Oh, bukan ikut sektor lah. Ini dah lah bodoh ikut sektor pula tu. Sebab sorry dah cikgu. Aduh. Sebab sektor pun kadang karut. Sebab waktu IPO dia sektor lain dia register. Tapi bila meniaga, sektor lain pula. Ha. Sebab tu dia kata tak penting benda-benda tu. Dah trade, dah pandai nanti bawa kau ajar. Ni geng mana, ni geng mana. Ha. Geng teknologi geng mana. Lepas tu geng teknologi pecah lagi pula macam mana. Yang buat chip siapa? Ha. Yang buat sensor siapa? Yang buat LED siapa? Itu ha. Baru zaman kau dah untung kau cerita lah. Zaman baru merangkak nak belajar tu semua kau tepuk je siapa yang ajar kau macam tu. Kita rempit ni kita nak cetak duit tiap hari. Lepas tu baru kita nak belajar dia. Ini belajar sampai langit. Tanya real trade melumpuh. Tak payah lah. Buat SS apa buat SS 2000. Real trade melumpuh. Tak payah. Lepas tu siapa buat SS aku tembak balik. Kau ni celup penat. Ada makna sebenarnya. Sebab bila buat SS cat mati, kau tak letak emosi. Kau pakai, oh ni paling rendah. Ni paling tinggi. Kau ingat real trade boleh macam tu. Lepas tu kita dalam GBK tak ada cerita-cerita indah. Kita balon tu. Cerita indah pemilihan lagi. Dah untung boleh tinggal.